Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tana Iyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait modul 5 yang berjudul Analisis Autoregressive Integrated Moving Average atau sering disebut dengan ARIMA. Proses ARIMA PDQ merupakan model runtun waktu ARIMA PQ yang memperoleh differencing sebanyak D. Proses ARIMA PQ adalah suatu model campuran antara autoregresif or DP dan moving average or DQ. Metode ARIMA menggunakan pendekatan iteratif dalam mengidentifikasi suatu model yang paling tepat dari berbagai model yang ada. Model sementara yang telah dipilih diuji lagi dengan data historis untuk melihat apakah model sementara yang terbentuk sudah memadai atau belum. Model sudah dianggap memadai apabila residual atau selisih hasil peramalan dengan data historis telah terdistribusi secara acak, kecil, dan independen satu sama lain. Berikutnya, langkah-langkah penerapan metode ARIMA diawali dari pra-pengolahan data. Dalam pra-pengolahan data, terdapat beberapa analisis yang dilakukan antara lain dengan melihat plot data, melakukan uji normalitas, serta menguji asumsi stasioneritas. Selanjutnya, masuk pada tahapan identifikasi model. Pada proses identifikasi, digunakan grafik ACF dan PACF dengan syarat dan sifat-sifat untuk model ARIMA ditampilkan pada tabel berikut. Kemudian masuk pada estimasi parameter model. Estimasi parameter model dapat dilakukan dengan metode maximum likelihood estimator atau MLE, ada juga metode least square, dan lain sebagainya. Dalam melakukan estimasi parameter, apabila terdapat parameter yang tidak signifikan setelah dilakukannya uji T, maka dapat dilakukan proses overfitting. Proses overfitting adalah proses mengkaji model lain di sekitar model utama. Tahapan keempat ialah melakukan diagnostic checking, di mana berdasarkan model yang telah didapatkan, akan dilakukan uji autokorelasi dan uji normalitas residual. Pada tahapan ini, jika tidak terpenuhi, maka proses akan kembali pada identifikasi model. Sementara jika uji diagnostik berhasil, maka akan dilanjutkan ke tahapan peramalan. Pada tahapan peramalan, akan dipilih model terbaik berdasarkan nilai kesalahan AIC atau SBC. Untuk lebih jelas terkait penerapan metode ARIMA ini, langsung saja kita masuk pada tutorial praktikumnya. Pada tutorial kali ini, kita akan bekerja dengan bantuan package forecast dan T-series. Oleh karena itu, lakukan instalasi terlebih dahulu bagi yang belum terinstal. Instalasi dapat dilakukan dengan memilih menu package, kemudian install package, lalu pilih package yang akan diinstal. Dalam hal ini misalnya T-series. Lalu kemudian install. Kemudian, setelah berhasil diinstal, aktifkan package tersebut dengan perintah library nama package, seperti pada perintah berikut. Masuk pada langkah pertama dalam analisis ARIMA ialah menginput data. Di sini kita akan menggunakan dataset gasoline atau dataset bensin, di mana pada RStudio Cloud perlu dilakukan unduh data terlebih dahulu dengan cara masuk ke menu file, klik upload, kemudian choose file, lalu pilih file yang akan diunduh. Data yang berhasil ditambahkan akan muncul di bagian work directory pada RStudio Cloud. Dalam hal ini terlihat di sini. Kemudian langsung saja kita akan tampilkan datanya dengan perintah read.csv. Pilih yang gasoline csv. Selanjutnya, seperti biasanya, kita akan mengubah data kita yang tadinya merupakan data frame akan diubah menjadi data time series dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Di mana perintah TS merupakan perintah untuk mengubah data menjadi time series. Data yang akan diubah yaitu data yang disimpan dalam kategori bensin, kemudian diambil variabel gasolin saja. Dimulai dari
tahun 2004, bulan 1 atau bulan Januari, dengan frekuensinya sebanyak 12. Setelah dilakukan transformasi ke data time series, lalu data tersebut akan dibuat plot dengan perintah sebagai berikut. Di sini menggunakan perintah ts.plot. Berdasarkan pada gambar, dapat dilihat bahwa data cukup berfluktuasi baik min maupun variansinya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak stasioner jika dilihat dari plotnya. Tahapan praproses data selanjutnya ialah mengecek stasioneritas data. Untuk mengecek stasioneritas data dapat dilihat dengan dua cara, yakni melalui uji hipotesis dan bisa dilihat dari plot ACF dan PACF-nya. Di sini terlebih dahulu kita akan mengecek berdasarkan hipotesis. Dapat dengan menjalankan perintah adf.test. Di mana hipotesis yang digunakan ialah H0 berarti data mengandung akar unit yang berarti belum stasioner. Diperoleh hasil dari ADF testnya, diperoleh bahwa nilai p-value bernilai 0,4696, di mana menghasilkan keputusan bahwa gagal menolak H0, artinya data belum stasioner. Hasil hipotesis juga didukung dengan plot ACF dan PACF-nya, di mana untuk membuat plot ini menggunakan perintah berikut ini. Untuk plot ACF menggunakan perintah ACF, dan PACF menggunakan perintah PACF. Perintah par di sini merupakan fungsi atau sintaks yang digunakan untuk menampilkan dua grafik dalam satu tampilan. Kemudian diperoleh hasil plot PACF dan ACF-nya, di mana pada plot ACF dan PACF menunjukkan bahwa ACF meluruh secara lambat. Dikatakan meluruh secara lambat ketika pada lag keempat, batang ACF dan PACF tidak mendekati nol. Maka dalam hal ini mendukung bahwa hipotesis yang sebelumnya itu bahwa data yang kita miliki tidak stasioner. Oleh karena data tidak stasioner, maka data akan dilakukan diferensi agar dia menjadi stasioner. Diferensi ini menggunakan perintah seperti ini. Menggunakan perintah div. Kemudian data yang dilakukan diferensi yaitu data bensin dan didiferensikan sebanyak satu kali pada diferensi pertama. Lalu kita buat plotnya, akan ditampilkan seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan diferensi, selanjutnya hasil diferensing tersebut dilakukan uji hipotesis stasioneritas lagi dengan perintah adf.test menggunakan data yang sudah didiferensing. Nah, berdasarkan hasil uji hipotesis ADF untuk data yang sudah diferensing bahwa menghasilkan nilai p-value sebesar 0,01 yang artinya menolak H0 di mana data sudah stasioner. Berikutnya kita akan mengidentifikasi model menggunakan data yang telah didiferensi dan diidentifikasi dengan melihat plot ACF dan PACF-nya. Untuk mengestimasi model menggunakan perintah berikut. Berdasarkan perintah tersebut menghasilkan plot ACF dan PACF di mana batang ACF keluar hingga pada lag 2. Di mana nilai tersebut menunjukkan orde MA-nya yaitu nilai Q sama dengan 2. Sementara untuk batang PACF-nya, dia keluar pada lag pertama,
di mana nilai PACF ini menunjukkan orde AR-nya atau nilai P-nya sama dengan 1. Dengan sebelumnya dilakukan diferensi pada orde 1, maka nilai D-nya sama dengan 1. Sehingga diperoleh model pertamanya, area yakni Arima 112. Pendugaan terhadap model dapat dipilih model dengan order lebih rendah atau kombinasi dari order pada model utama. Dalam praktik ini, dipilih hasil kombinasinya yaitu model Arima 110 dan Arima 012. Dengan demikian, akan diperoleh 3 model yang akan dilakukan estimasi dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Yang pertama ada model 112. Yang kedua model 110. Yang ketiga model 012. Dalam mengevaluasi model, kita perlu melihat signifikansi dari koefisien model, di mana akan menambahkan fungsi print stat Arima. Fungsinya seperti ini. Kemudian tampilkan hasilnya. Berdasarkan hasil uji T untuk mengetahui signifikansi dari koefisien tiap-tiap model, diperoleh bahwa pada model 1 secara keseluruhannya menghasilkan nilai p-value yang lebih besar dari 0,05, yang artinya gagal menolak H0, sehingga dapat dikatakan bahwa koefisiennya tidak signifikan, sehingga dapat dilakukan penghapusan pada koefisien yang tidak signifikan dengan melakukan estimasi ulang. Model telah signifikan untuk semua koefisiennya terdapat di model 2 dan model 3. Model yang telah signifikan kemudian dilakukan uji diagnostik untuk melihat ada atau tidaknya korelasi. Uji diagnostik ini menggunakan perintah CSDiag, kemudian masukkan model yang akan diuji, dalam hal ini menggunakan dua model, yaitu model 2 dan model 3. Untuk model 2 diperoleh hasil plot seperti berikut. Kemudian untuk model 3 diperoleh hasil berikut. Terlihat dari hasil uji diagnostik yang disajikan, residual model Arima 110 maupun Arima 012 bersifat white noise, ditandai dengan tidak adanya lag yang melebihi 1 yang keluar dari batas intervalnya. Selain itu, rata-rata p-value pada lujung box di atas batas 5%, yang artinya menandakan hipotesis nol residual tidak mengandung korelasi serial diterima. Selanjutnya ditampilkan rangkuman ukuran kesalahan dari kedua model yang signifikan dan ditampilkan pada tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh bahwa model 3 yakni model Arima 012 memiliki nilai AIC yang paling kecil. Dengan demikian, model 3 dipilih untuk dijadikan model Arima yang akan dilakukan peramalan atau forecast. Peramalan di sini menggunakan perintah sebagai berikut. Perintah forecast digunakan untuk memprediksikan, diambil prediksi untuk model 3, banyaknya prediksi yakni sebanyak 4 periode ke depan, sehingga diperoleh hasil prediksi sebagai berikut. Diambil nilai prediksi untuk point forecast-nya, di mana pada bulan September 2017 sebesar 1,568. Begitu juga untuk bulan Oktober 2017, bulan November 2017, dan juga Desember 2017 berada prediksinya pada nilai 1,584.
Kemudian untuk melihat nilai fitted value bisa digunakan perintah sebagai berikut, fitted dalam kurung model. Berikut hasil peramalannya. Dan dapat juga dibuat plot untuk hasil prediksi dengan perintah plot, kemudian hasil prediksinya. Dari plot berikut, nilai prediksinya ditampilkan pada garis yang berwarna biru, dan data aktualnya disajikan pada garis yang berwarna hitam ini.